datang di vlog Darwis Triadi. Episode kali ini saya akan membawakan bagaimana kita memotret Loki, nolaknya kita. Agak ke kiri, okay. Lagi, yes, kiri sedikit. Oke, jadi prinsip yang sangat mendasar adalah pada saat kita memotret Loki, usahakan bahwa background itu gelap. Ya, walaupun background ini putih, tapi kalau kita tidak kena sinar, dia akan menggelap. Jadi konsentrasi semua sinar pada objek. Kebetulan sekarang ini saya akan menggunakan dua lampu, tapi saya akan coba satu lampu, matikan satu lampu dulu. Satu lampu untuk main light ini masuk ke wajah saja, ya. Pada saat masuk ke wajah ini, secara otomatis cahaya ini tidak akan masuk ke, tidak akan kena background. Kita akan coba ya, ke kiri sedikit mukanya, muka ke kiri sedikit. Oke, dan yes, cool. Oke, sekarang kita sudah mencoba menggunakan satu lampu, dan sekarang yang berikutnya saya akan tambahin satu lampu. Seandainya kita mau menginginkan ada sedikit highlight di sini ya, ada highlight masuk ke highlight ke sini sedikit, muka putar lagi sedikit. Oke, lagi stop. Oke, lampu kita ke sana, stop, tahan ya, bagus. Yes, go, bagus, nice. Lagi, bagus, ya, yeah. Nice. Lampu ini putar sedikit sini, oke, stop, ya. Yeah. Lampu akan coba saya putar sedikit sini supaya dapat masuk lagi sedikit, stop, oke, okay. Yes, ya, yeah, bagus. Jadi memang yang terpenting adalah pada saat kita memotret, kebetulan bidang yang kita ambil nggak terlalu full shot, itu memperhatikan atau mengeliminasi cahaya setepat mungkin sampai terjadi satu bentuk di mana cahaya itu betul-betul blending ya, seperti mengcoating pada objek ya, pada objek wajahnya dan badannya. Oke, okay, stop, go, yes, masuk matanya ke sana, ya, cool. Mukanya ke kiri sedikit, yes. Dan di sini jangan lupa juga kita harus mencari sudut yang terbaik dari model, ya. Usahakan mata harus di tengah terus ya. Putar, ah, stop, ke sini sedikit, stop, go, yes. Ah, oke. Okay. Itulah tadi apa yang disebut Loki, di mana kita harus mengisolasi cahaya sampai cahaya itu hanya masuk ke dalam objek dan sisanya itu gelap. Dan terakhir, saya akan coba memberikan satu sesuatu yang ekstrim sekali, hampir seperti kayak siluet ya. Saya mau ambil. Oke, okay, stop. Ya, lampu geser ke sana, yang sana. Oke, okay, stop. Apa itu Loki? Loki adalah suatu penyinaran di mana cahaya itu kita eliminir sampai tidak tersebar kemana-mana. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, semua cahaya tidak kebuang kemana-mana, hanya konsentrasi ke objek saja. Bisa juga kita lakukan misalnya dengan cahaya dari jendela kita tutup dengan korden yang kecil, jadi hanya cahaya yang masuk ke objeknya saja. Terima kasih sudah nonton vlog saya. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel saya, Darwis Triadi.